Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke, jadi di video kali ini teman-teman ya, dari teman-teman banyak banget yang nanyain aku, yang gak banyak-banyak amat sih sebenarnya. Mau nanyain aja soal Genta nih. Bang, di Genta ada nggak growth skin bang? Ada kok growth skin kita teman-teman ya. Growth skinnya apa? Nih, kalian bisa lihat sendiri di desktop aku teman-teman ya. Di desktop aku itu udah real pick semua ya. Kok real pick? Iya, real pick juga ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mau beli Genta, silahkan beli Gentanya. Kalau mau cari link Gentanya ada di kolom apa ya, deskripsi aku kayaknya ya, atau di Discord aku juga ada, gua taruh teman-teman di situ, diklik aja di informasi teman-teman ya. Bentar aku nganuin di sini dulu. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ya tampilannya yang berbeda. Warna putih-putih gitu ya. Sekarang aku ngechat warna putih seperti cewek teman-temannya. Kita bagus banget ya. Ini adalah rambut gaurgura aku teman-temannya. Aduh, ini udah gila mamos banget. Aku pengen pakai banget ya kalau untuk di apa ya, di konten-konten itu gue pengen pakai banget ya wig ini ya. Sayang banget kalau aku nggak pakai teman-teman ya. Karena menurut aku tuh mau bazir kalau misalnya kita udah beli wignya gitu kan, udah beli rambut palsunya lah gitu ya. Daripada kita nggak pakai, mending kita pakai lah teman-teman ya. Oke, di sini aku nggak panjang lebar teman-teman ya. Kita akan cuman ngebahas growth scan-nya aja teman-teman ya. Banyak dari teman-teman nanya, bang growth scan-nya ada nggak di Genta? Ada ya. Nih, aku scan ya teman-teman ya. Nih growth scan-nya tuh. Dia bakal scan Venus aku, Guitrap-nya masih 9329 blok ya teman-temannya. Dan di sini gemsnya masih ada 7000-an. Dan aku di sini senang juga teman-temannya. Seed-nya di sini ada 158 teman-teman. Sebentar ya. Oke, di sini ada hidden door sekitar 8 teman-temannya. Ada 8, terus ada waterfall blok ya di sini sekitar 11 blok. Terus ada lagi anemon. Ya anemon ya, kalau kalian tahu ya anemon tuh ya, anemon tuh yang itu tuh, yang ini nih, yang bikin Kang rusuh nih ya. Ini nih yang bikin karuse nih ya. Mana lagi anemonku ya? Anemonku tuh udah lupa banget deh. Anemonku lupa inget nih. Anomen tuh mana ya? Anomen nih. Anomen nih. Nah, ini anomen nih. Ya, Anomeno ya. Nah, di sini ya 92 ya, 95 ya punya aku. Terus ada obsidian block, terus ada air secondnya ini 500 gak tuh. Di sini 500 Kak. Gila. Enggak ngerti lagi aku konsepnya ini Ubisoft ya. Sampah-sampah kayak gini buat apa coba? Tapi enggak apa-apa lah, aku simpen aja ya. Kalau red host ancient ini ya lumayan juga ya. Kita ada 10 di sini, ada aurora juga. Bang, bloknya bisa di-scan enggak, Bang? Bisa bloknya. Nih, kalau kalian mau scan bloknya, di sini aku platform aku ya ada 2542 blok. Di sini kalian bisa ya, aku bisa taruh blok aku sekitar seat aku sekitar 2500-an ini teman-teman ya. Dan di sini ada idler. Nah, ini fusion-nya berarti aku hitung ini 2 ya, berarti teman-teman ya 2. Kita bakal tambah-tambahin sekitar berapa nih ya? Kalau di sini aku tambahin coin door-nya. Coin door-nya kita lihat dulu teman-teman, coin door-nya. Oh iya benar ya, coin door-nya berarti aku masukin juga ya. Berarti aku hitung kalkulator dulu teman-teman ya. Kalkulator dulu nih ya. Kalkulator dulu nih. Aku siapin kalkulatorku dulu ya. Kalkulatorku dulu nih. Kita siap-siap dulu kalkulator aku. Kita bakal siapin teman-teman. Ya, kita kalkulator dulu ya. Buat kalian yang mau lihat dulu produk kita. Produk lagi. Kok produk sih? Sorry teman-temannya, aku kebiasaan bekerja gitu ya. Ngesepil-sepil produk pas ketika live gitu. Hobi banget gua ya. Ini kita kalkulator dulu deh ya. Kita kalkulator dulu ya. Kalkulator dulu, weh. Mana ini kalkulator nih? Kalkulator kampret. Dia nggak mau lagi. Hey, kalkulator. Kalkulatornya bikin kesel juga lama-lama ya. Ini nggak lama lagi, bukan nih banyaknya. Teret gitu ya. Biasalah nih ya. Aduh, di PC kentang nih ya. Dengan spek istilahnya aku bilang apa ya? Dual core ya. Maklumin aja teman-teman ya, dual core kita ya. Nanti kalau kita bakal aku upgrade lah PC ku ya teman-teman ya, biar ini aduh asli ini enak banget lah ya pakainya ya teman-teman. Aduh, wig ini nih aduh enak banget gitu. Oke, di sini kita bakal hitung teman-teman ya, kita bakal hitung bersama-sama ya teman-teman ya. Pertama 52. Oke, taruh 52 tambah 2542 tambah ininya 2 ya teman-teman ya. Ininya di sini 2 nih, terus oh hoven satunya. Oke, tambah hoven 1. Ini ada hoven 1 ya teman-teman ya.
Terus sini ada fins landing juga, kita tambahin dulu landingnya teman-teman. Kita tambahin juga, jadi tambah dua, tambah main door-nya enggak sih, hidden door enggak ya, kita enggak hitung lah ya. Bedrock enggak hitung, data bedrock juga enggak hitung. Oke, berarti sekitar 2599 teman-teman. Berarti yang artinya aku ngeplan seatnya ini ya sekitar sini teman-teman ya, sekitar segini ya, 2559 teman-teman. Berarti satu word aku isinya 2500 sampai 2600 berarti satu seatnya gitu ya. Ini not responding. Oke, kalkulatornya bikin mengganggu ya. Oke. Nih ya, bisa ya teman-teman ya, gross scan-nya nih. Yang nanya-nanya gross scan, Bang, gross scan bisa enggak, Kak? Di Genta bisa, kita udah ada Gentanya nih ya. Gross scan-nya udah ada. Jadi tinggal kalian aktifin aja gitu ya. Yuk. Buat kalian yang mau beli ya, langsung aja beli aja teman-temannya. Murah kok, harganya 10.000 doang ya. 10.000 doang, Bang. Mahal, Bang. 10.000 tuh, Bang. Kalian jajan, uang jajan kalian tuh kalian bisa tabung kok. Tenang aja, kalian bisa tabung uang kalian ya. Mending kalian beli Genta lah ya daripada ini. Oke. Di sini ya wes, sampai di sini aja dulu video aku ya tentang bahas gross gain kita. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir, dan next nanti kita bakal bahas lagi video berikutnya. Oke. See you the next time kita di video berikutnya ya. Bye bye.